Gazelle emang kalau cari pasangan kenapa harus Indo sih itu? Ngambil hatinya lagi susah. Jadi turun berapa kilo nih? Turun sekarang beratku 77. Tipsnya apa? Jadi kita berangkat. Tipsnya adalah kerja paket dapat pasangan itu terus. Aku ada ngurus KUA. Alhamdulillah, amin. Banyak sekali orang-orang tuh netizen suka ngejodoh-jodohin orang. Menurut kamu, kalau kamu dijodoh-jodohin atau diship-shipin sama orang, kamu gimana? Konten Maya Alilu TV Huha. Hari ini aku mau bertemu anak-anak bareng dalam project bareng foto baju untuk edisi Lebaran aku bersama 3 anakku. Seperti apa serunya? Karena aku juga udah lama enggak ketemu Al Ghazali. Al Ghazali kan baru selesai syuting. So, aku baru setelah beberapa bulan ini enggak ketemu Al, baru sekarang ketemu Al. Dan Dul juga baru pulang dari jalan-jalan umrah kemarin dan Al juga. Al udah sering ketemu sih. Oke, seperti apa serunya? Ikuti ya guys. Aku belum selesai make up-nya nih, masih pakai kode-kode apa nih, masih pakai roll-rollan guys. Berangkat dulu ya. Dah. Hai kakak. Hai. Udah berbulan-bulan kita gak ketemu loh. Gimana? Kau udah punya pacar belum? Hah? Kalau ada pasti bilang ya. Apa? Kalau ada pasti bilang. Kalau ada pasti bilang. Oh iyalah, kalau kakak Ali pasti ada yang baru aja, ada yang mau dijadiin pacarnya pasti ya, ngomong duluan. Dilihat dulu sama ini juru kuncen. Istri aja. Hah? Langsung nyari istri. Jalan ke istri. Aku harus bikin rambut dulu guys, karena belum selesai rambutnya. Kakak Al tuh kalau misalnya mau punya pacar harus siap tuh, siap. 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 Siap apa ya? Siap nikah maksudnya. Mending santai-santai dulu aja. Enggak usah cari pacar. Kalian yang berakhlak, beradab, Ciela, yang gak malas kerja, mau jadi mantuku, ayo sini. Tapi masih muda ya, jangan sembah itong, jangan. Udah expired ya gitu tuh. Tuh, mukanya mbak itong kayak gini. Nah, tuh. Agasnya emang kalau cari pasangan kenapa harus Indo sih tuh? Indonesia kan? Enggak sih, apa aja yang penting baik. Soleha. Soleh, masya Allah. Kamu Al Soleh. Harus Soleh dong kalau dapetin Soleha. Hanya urusan aku main di atas. Katanya ada malas main di entertain. Iya betul. Dul, ini filenya apa nih cerita ini? Tadi mau pakai eyeliner tapi masih ngantuk banget. Jadi gak lupa. Ini paling jagonya dirapiin aja. Juga guys, saya foto sendiri karena tadi gue sampein duluan, terus Dul sama Bunda telat, jadi gue minta untuk foto sendiri karena gue nanti sore ada meeting lagi, jadi harus cetet, harus waktu harus cetet. Coba tunjukin. Enak. Wah, sombong banget, lemaknya udah hilang. Iya ini. Sampai sabuknya pun harus kayak perlu bolongan baru. Jadi turun berapa kilo nih? Turun sekarang beratku 77. Pas tinju tuh 88. Jadi kurang lebih hampir 10 kilo lebih. Tipsnya apa? Jadi kita berangkat. Tipsnya adalah jaga makan dan olahraga nggak perlu berat. Apa? Tipsnya adalah apa? Tipsnya adalah kerja paket dapat pasangan itu harus turun. Jadi tetap makan, icip dikit, nanti sisanya keembut gitu. Kemarin udah nasi padang kan,
sate padang 2 porsi. Makannya cuma 1 porsi juga tetap. Sisanya ke coba. Lembut. Sisanya ke Mbok Jualin. Yang parah tuh berarti empuk. Jadi gua setiap ke Jakarta mesti naik 3 kilo. Kalau empuk itu itunya. Jadi tumbuh di tumisnya. Kalau badan dia. Kalau enggak ada embut, Pak Boim. Tenang aja. Tim gua, makanya tim gua gemuk-gemuk kan. Jadi elit Pak. Timnya makin slim, timnya makin gendut. Oh, jadi itu tipsnya ya, gemukin yang sebelahnya. Berbagi. Yang curin sebelahnya. Kalau timnya kan kan indahnya berbagi. Kalau kita slim-slim semua, Weli. Kalau timnya nakal berotot-berotot ya mana Weli? Slim-slim. Pokoknya kalau kita udah tambahan badel. Gua bisa gila Weli. Gua juga. Coba kalau timnya tuh. Jadi timnya doyan makan. Yang itu kalau nganterin El, berdua apa mambut? Maksudnya kemarin naik mobil kan, Pak Boim kan di kanan, Paul di kiri, aku di kiri, Bud di kanan, maksudnya takut mobilnya miring. Gak bakal lah. Tipis sih tipis. Lu udah naik. Nah ini guys, sekarang, lihat ya. Kalau tuh, walaupun udah mentok, tetap kegedean tuh. Tuh. Congkak. Coba dong, coba dong. Ini timnya juga dong. Gimana? Ya kalau gua pakai tangan biasa gini. Ada yang mainan gini deh. Yang suka mukul tuh. Komedi terus. Ayo, lagi yuk guys. Kemarin pengalaman syuting tiga berapa bulan ya? Bulan setengah. Satu bulan setengah ya? Hampir dua bulan hampir, ya? Hampir satu bulan setengah kalau di. Dapat pengalaman apa? Itu katanya ada anak kecil yang kamu yang. Iya, jadi ceritanya kan adiknya, adik aku terus pertama udah oke, maksudnya udah bisa digendong, terus ada si Mardika nangis, aku yang bikin nangis, terus di trauma. Oh jadi trauma. Terus udah adegan aku sama dia susah tuh. Karena dia trauma sama kamu. Tapi hari dia malu-malu. Dia ngomongnya tapi lucu. Malu sama aku tapi dia ngomongnya au tuh malu. Malu. Dia ngomong ke aku au. Kira bau. au bau. Kakak al bau. Ingat zaman dulu kecil. Tantangannya itu sih susah ternyata. Ngambil hatinya lagi susah. Sampai sekarang terakhir kemarin tuh masih belum bisa. Oh iya. Bisa sih, cuman dia malu. Ya kan enggak apa-apa latihan kalau punya anak ntar harus bisa ngambil hatinya. Tapi kalau bapak kan gampang kalau bapak ya. Bapak macam ada cewek ya. Anak cewek. Emang enggak anak cowok juga sama. Terus berarti kalau kamu ngambil hatinya lagi kan dia enggak mau sama kamu. Kamu ngambil hati lagi gimana tuh? Kasih apa? Coklat, kasih apa? Coklat, permen. Terus ya terus kemarin juga sulap, gagal, ketawa, cuma tetap aja nggak bisa. Nggak bisa. Malu deh. Malu ya. Malunya malu banget. Cantik kan? Lucu. Lucu ya. Banget. Mainan lah di lokasi. Kalau dia tuh apa ya? Gembira. Bapak ibunya bule? Bagaimana? Bapaknya bule. Bapaknya bule. Emang nih kayaknya harus dapat bule nih. Eh, udah kemarin. Nanti mau pergi lama ya? Iya, tanggal Rebo. Besok 2 hari lagi udah pergi ke area Palestina. Aku juga kemarin naik ke sana, aku nggak ikut, sekarang nggak ikut lagi. Iya, itu soalnya ingin sih aku ke Yerusalem, Jordan. Ya kan itu kan soalnya ya, kalau Palestina Israel itu kan kayak ziarah tempatnya para nabi kan, ada 7-8 nabi ya, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, di Hebron itu di Palestina. Terus ada Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Daud, Sulaiman, ada Nabi Isa. Oh banyak tuh. Yahudi semua kan? Semua Bani Israel ya. Jadi seru sih kesana sebenarnya. Tapi besok kan Bunda cuma ada. Ini jadi, pertama kali nggak kita? Bunda pertama kali, karena dulu pertama kali visanya kan ditolak. Nah, yang pertama dulu visanya ditolak. Mana dulu ditolak? Terus yang sekarang lolos. Oh, sekarang bisa. Ngurusnya harus lama banget guys, harus 2 bulan sebelumnya karena ceknya tuh karena apalagi sekarang lagi rame ya, di sana lagi panas. Namanya juga daerah konflik, jadi ngeceknya tuh harus lama bener-bener gitu loh. Bunda dulu apply-nya tuh dari 2 bulan lalu, jadi baru diterima baru minggu lalu. Jadi pas minggu depannya berangkat. Bunda sama Daddy. Kok dulu kemarin ditolak, kenapa dulu ya? Mungkin ngurusnya kurang lama kali. Enggak tahu, ditolak di Israel. Antara itu atau emang biasanya random? Biasanya tuh mungkin waktunya kurang cepat karena kan sekarang di prek saya kan bisa lama banget gitu loh.
nikah kan orang, kalau orang Islam nikah kan di Mekah. Ini kan orang diundang nikahan di Yerusalem. Keren kan? Nikahan sampai di Yerusalem. Enggak. Hah? Nikah di Mekah enggak sih? Nikah di Mekah. Dulu katanya pengen nikah di Mekah, guys. Ini ya kan sekarang lagi rame. Adik kamu dijodoh-jodohin. Ini bukan ngomongin adik ya, tapi banyak sekali orang-orang tuh, netizen suka ngejodoh-jodohin orang. Menurut kamu, kalau kamu dijodoh-jodohin atau di-ship-shipin sama orang, kamu gimana? Pertama sih bagus buat engagement. Engagement, ya. Satu itu, cuman kalau dijodoh-jodohin kan ya baik lagi semua kan Tuhan yang ngatur. Jadi Tuhan yang ngatur ya. Jadi kalau misalkan emang kejadian ya syukur, kalau nggak kejadian ya jangan kecewa. Jangan kecewa, jangan ngisip-ngisipnya kalau jangan kasih hate comment, jangan kasih komen-komen yang nggak enak kalau nggak jadi ya, jangan kecewa aja gitu. Emang banyak yang hate gitu. Ya kadang-kadang kalau misalnya nih contoh kayak dulu kan di ship sama A misalnya gitu ya. Dulu di ship sama siapa gitu, terus tiba-tiba dulu jadi sama Tisa, Tisanya jadi serang. Gitu. Sama shipper yang garis keras itu, jadi Tisanya kasihan karena diserangin sama netizen yang kecewa karena dulu nggak jadi sama yang mereka ship lah, kira-kira gitu. Iyalah kan hubungan kita juga, kita yang jalanin kan, kalian nggak tahu tuh kayak gimana. Iya, jangan sampai juga nyodohin nanti. Ternyata yang dijodohin terus beranteman mereka, ntar netizen lagi bisa lain. Kamu pernah nggak disip-sipin sama cewek siapa gitu? Dulu pernah, sampai bikin fanbase, padahal aku nggak pernah project sama dia. Gitu ya? Sampai bikin fanbase. Kamu keganggu nggak itu? Nggak. Nggak ya? Kamu senang-senang aja ya? Nggak, iya. Mau disip siapa-siapa, boleh-boleh aja kalau Al-Ghazal 5. Sekarang pun juga banyak tuh, ada lagi. Ada lagi yang disip-sipinnya? Ada lagi. Ya. Tapi yes. Apa-apa. Apa-apa ya. Asal jangan hate comment, jangan kasih komentar-komentar yang kalau nggak jadi, jangan dikasih komentar. Jangan ngebully, misalnya netizen masuk ke Instagram siapa, terus nyerang-nyerang tuh nggak boleh. Nggak boleh. Kalian mau jangan diri bebas aja. Kalau nggak jadi juga nggak apa-apa, kan Tuhan yang ngatur ya. Halo guys, tips kurus. Gak makan tapi ngeracakin orang makan. Jadi cuma sesuap doang. Lu suka kabur kan? Sama kelakuan kamu lu sama kamu. Gak jelas. Ini kenapa ini? Punggung sakit ya? Punggung lagi kumat guys. Apa? Enggak. KKL diet. Duit. Diet. Ya. Duit apa diet? Duit dan diet. Duet. Hah? Sekarang 76. Dulu lah. Diet. Enggak, dia sih ngurangin makan aja sih. Makannya tetap aja yang buat makan. Kayak kamu olahraga. Lagi jarang juga tuh yang buat. Jarang. Tapi kan kemarin sempat olahraga, media class lah apa yang bola. Itu lumayan energinya kan. 2 kali doang. Malah para kecepatan lama tinju tuh lebih parah tinju olahraganya, cuman nggak jaga makan. Oh. Lebih cepet olahraganya sedikit tapi jaga makan. Iya, bunda nggak pernah olahraga jaga makan. Makanya nggak gemuk-gemuk. Iya kan, makanya paling gede itu jaga makan, 70%. Iya gitu guys, jadi lo kalau olahraga ya jaga makan supaya nggak gemuk. Aku malah dari 85-an turun ke 70-an tuh, 78-an jarang olahraga malah. Cuman bener-bener makannya tetap makan enak, nasi kuning tapi makan cuman seperempat porsi, setengah porsi. Iya. Dan jangan nyemil ya. Iya, dan nanti lambungnya terbiasa. Iya. Makan sedikit gak kenyang. Betul. Bisa duduk-dudukin ya? Bisa kan? Hanjure. Transfer. Pacarnya ini, yang ini pacarnya mana? Aku ganti baju dulu guys. Nice. 1, 2. Nice, cakep. Tiba-tiba pendek, sering pendek kan? Kan tadi kan pasang apa kek? Minyak tengiri, bukan minyak kemiri. Kribo banget dong. Bagus, udah, ini lebih udah, bagus. Udah. Ini lebih bagus nih. Ini lebih bagus nih. Kayak tadi kan kayak Roma gitu sama. Ini lebih bagus nih. Kalau kalian kayak meluk Bunda Maya, dia kalau lebih kayak meluk Bundanya ya. Ya gitu lah. Bunda boleh pegang pipi Al. Iya, cakep banget. Nah, 1, 2. Oh,
cuman kali ini aja karena habis ini aku pergi ke luar negeri. Aku ada meeting. El ada meeting. Syuting lagi besok. Syuting lagi besok, Dul. Aku ada ngurus KUA. Alhamdulillah, amin. Dengerin, Dul. Amin. Tahun ini apa tahun depan, Dul? Secepatnya. Amin. Kalian kapan? Hah? Jadian kapan lagi? Tergantung bunda aja. Kok tergantung bunda? Boleh pacaran sama bunda gak sih? Boleh tak? Enggak lah, bercanda. Enggak lah. Itu beneran loh. Enggak bercanda. Humor terus. Yaudah guys. Thank you. Makasih udah ikutin kita. Ada apa jumpa di lain vlog. Gitu. Beneran udah. Hmm.